Wastafel keliling yang disediakan Kelurahan Robrak Selatan untuk wilayah Robrak Selatan dalam masa pandemi ini. Nah, kita lihat ada tulisan Hope Indonesia, karena memang ini bentuk kerjasama Yayasan Hope dengan Kelurahan Robrak Selatan. Nah, wastafel ini setiap hari dibawa oleh petugas yang ditunjuk dari Kelurahan Robrak Selatan, ya, sesuai jadwal yang dibuat, ya. Jadi semua wilayah terakomodir. Nah, ini adalah salah satu bentuk tindakan nyata kita untuk memerangi COVID-19. Jaga jarak belakangnya, ya. Guys, kita lihat peserta senam kompos setelah selesai senam mencuci tangan di wastafel keliling yang standby di acara, ya. Mereka sadar pentingnya cuci tangan untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, kita lihat para peserta senam setelah selesai senam mereka mencuci tangan di wastafel keliling yang disediakan oleh Kelurahan Robrak Selatan. Nah, ini adalah salah satu protokol kesehatan yang diterapkan dalam masa pandemi ini, ya. Karena 3M itu adalah syarat mutlak untuk memutus mata rantai COVID-19.